Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Afika dari SD Homeschooling Insan Kamil Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang berbuat baik kepada orang tua kita. Sahabat-sahabatku, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, karena berbuat baik kepada orang tua kita itu adalah salah satu kewajiban mulia. Sahabat-sahabatku, kalian tahu tidak kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Kalau tidak tahu, Afika kasih tahu ya. Karena umi kita yang sudah melahirkan kita, menyusui kita, serta merawat kita dari kecil sampai besar. Begitupun abi kita yang sudah bekerja keras, banting tulang, siang malam, tanpa lelah. Sahabat-sahabatku, siapa yang setiap hari kalau mau ke sekolah, pergi ngaji, itu sudah salim kepada orang tua? Kita harus salim kepada orang tua, karena salim kepada orang tua itu menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Kita juga harus sering mendoakan orang tua kita. Kalian tahu tidak doanya? Kalau tidak tahu, ayo kita baca bersama-sama. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalian tahu tidak artinya? Kalau tidak tahu, Afika kasih tahu ya. Artinya, ya Allah, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana dia menyayangiku di waktu kecil. Sahabat-sahabatku, sampai sini dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.